Iya. Pak, mohon adilnya, Pak. Saya ini perantau. Iya. Mohon adilnya. Masa saya diginiin? Terkait terkait dengan pemberitaan yang cukup viral terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi kejadian sendiri terjadi pada tanggal 20 Juli 2024 hari Sabtu jam 21.00 kita. Korban lapor besoknya tanggal 21 Juli 2024. Jadi pada tindakan yang kami lakukan tentunya seperti biasa turun di lokasi tempat kejadian perkara melakukan penyelidikan dan kami dapatkan paket bahwa telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama itu pasal 170 yang dilakukan oleh tersemanya terdeteksi adalah anak-anak dan mahasiswa sekolah sebanyak 4 orang dan 1 orang anak yang tidak berkecukupan tuna rungu bisu. Langkah yang kami lakukan selanjutnya tentunya menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan, serta melakukan upaya pencarian. Nah, pada saat pencarian, terekam deteksi koordinasi dengan orang tua, kan mengingat anak-anak, pada malamnya kemarin menyerahkan diri sebanyak 3 orang, dan tadi 2 orang. Yang kesemua, semuanya tadi sebanyak 4 orang kami sudah periksa, pemeriksaan. Mereka lakukan kami juga karena kesalahpahaman berawal dari korban bersama seorang itu sementara duduk-duduk di luar rumah di pinggir jalan sambil merokok. Nah, pada saat itu korban karena rokoknya sudah habis dibuang dengan cara mematik dengan jari. Ternyata ada anak kurang lebih umurnya 7 tahun lewat hampir kena. Nah, setelah itu anak pulang lapor sama omnya, omnya masih anak-anak, bukan kategori yang besar, omnya itu masih sekolah juga di Malaysia SMA kelas 1, dilapori atas nama inisial A. Jadi setelah dilapori, kebetulan di situ ada temannya 2 orang, kembali ke lokasi korban untuk mengklarifikasi, untuk konfirmasi. Setelah pada saat datang, sudah bicara, namun ternyata dari belakang ada lagi temannya pelaku yang lain yang 3 orang. Nah, disitulah kesalahpahamannya ada pemukulan. Itu yang bisa kami sampaikan dan korban ada luka memar. Sudah itu. Dan korban ini perantau katanya informasinya, Pak. Nah, betul. Jadi korban ini dua-duanya itu adalah perantau dari luar Sulsel yang 3 hari baru datang dari Jawa. Di Makassar kerja apa dia? Karyawan jual makanan. Kalau proses hukum sampai saat ini kami telah lakukan. Tadi sampai proses itu tentunya karena mengingat pelajar apa, kami coba upayakan untuk deteksi dan itu masih berjalan. Ya, kami upayakan karena mengingat itu yang 4 orang itu masih pelajar aktif, satu ada SMP, ada 1 orang bisu yang sementara ini kami sudah surat ke dinas sosial untuk mendapatkan bicara. Kondisi korban sih? Alhamdulillah sudah membaik karena pada saat diperiksakan dan visum itu langsung balik dan kita bisa minta keterangan. Saksi bersama visum sudah 3, untuk terduga pelaku sudah 4.